Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Arja Channel Tebes. Hari ini admin akan share untuk melihat seperti apa tanaman kita yang baru 2 malam usianya. Alhamdulillah teman-teman, bisa teman-teman saksikan ternyata tumbuh kecambahnya teman-teman. Ini dari penanaman baru 2 malam ya teman-teman. Ini ditanam tanggal 14 ya teman-teman. Ini baru 2 malam, malam ke-15 dan malam ke-16. Ya, teman-teman, alhamdulillah sudah tumbuh benihnya, benih timun batara F1 panah merah usia 2 malam. Oke, teman-teman, untuk perlakuannya ini waktu sebelum tanam dikocor pupuk dasar dan benihnya direndam selama 2 jam menggunakan akar jelatang. CPT akar jelatang, dan setelah tanam disiram menggunakan sarang rayap yang dicampur tanah. Seperti ini penampakannya ya. Alhamdulillah jamurnya tumbuh teman-teman. Lihat ada putih-putih. Alhamdulillah tumbuh juga jamurnya, walaupun tanpa fermentasi ya teman-teman. Cuma dicampur dengan tanah lalu disiramkan pada media tanam teman-teman. Kita cek apakah yang ini juga sudah tumbuh. Yuk kita saksikan bersama-sama teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, yang ini juga tumbuh teman-teman. Ini usianya baru 2 malam ya teman-teman. Alhamdulillah sudah tumbuh kecambahnya. Iya teman-teman, seperti ini update terbaru dari penanaman benih batara F1 panah merah usia 2 malam teman-teman. Kita tutup dulu. Kita lihat lagi yang lainnya teman-teman. Wow teman-teman, bisa teman-teman lihat ini sarang rayap yang dicampur tanah yang admin siramkan. Seperti ini teman-teman. Ini cuma dicampur tanah saja lalu ditabur ke media tanam ya teman-teman. Dan tumbuh jamur berwarna putih teman-teman. Iya, kita lihat, kita cek apakah sudah tumbuh juga atau belum. Kita saksikan bersama-sama teman-teman. Kita lihat, kita cari di mana ya. Wow, alhamdulillah teman-teman, yang ini juga sudah tumbuh. Bisa teman-teman lihat, sudah tumbuh teman-teman. Baru 2 malam setelah tanam ya teman-teman. Ini ditanam tanggal 14. Alhamdulillah teman-teman, sudah tumbuh akar teman-teman. Ini ditanam tanggal 14. Sekarang tanggal 16, artinya baru 2 malam. Alhamdulillah kecambahnya sudah tumbuh. Alhamdulillah akarnya sudah tumbuh teman-teman. Ini setelah ditabur menggunakan sarang rayap yang dicampur tanah teman-teman. Yang sebelumnya juga, sehari sebelumnya dikocor dengan pupuk dasar. Dan benihnya direndam dulu 2 jam menggunakan CPT akar jelatang. Ya teman-teman, pada akhir video ini admin akan review ke teman-teman semua setelah 2 hari seperti apa media tanam kita. Dan admin pamit sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Untuk keadaan media tanam yang ditumbuhi jamur putih pada sarang rayap. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.